Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, malam ini gue lagi ada di daerah... Zan, ini daerah mana Zan? Daerah Bintaro. Bintaro, nah gue malam ini lagi ada di Bintaro nih teman-teman. Nah, gue mau mengeksplor sebuah rumah yang udah tua. Udah berapa lama sih rumahnya kosong? Menurut info dari tahun 1999. Oh, dari tahun 99, berarti kurang lebih sekitar 21 tahun ya. 22 deh, karena ini kan udah masuk 2001 ya. Nah, cuman malam ini gue nggak sendirian. Gue bersama salah satu temen gue yang juga sering gue ajak. Dan kali ini dia yang ngajak gue nih. Nah, ini dia. Nah, halo. Ini dia. Udah nggak asing lah kalian sama abang yang ganteng ini ya. Nah, ini dia nih yang lah. Gue thanks banget nih sama lokasinya nih. Jadi, malam ini gue mau berkolaborasi sama channel Zan HD. Jadi, maka dari itu, kalian support nih channel Zan HD. Sama-sama support. Support juga gue Stock Sports TV. Siap. Dan Zan HD, jangan lupa di-subscribe. Nah, itu ya. Di-subscribe, di-like, kasih komentar yang menarik. Terus kasih juga dia rekomendasi tempat angker di sekitar kalian ya. Oke, gak usah pakai lama, teman-teman. Langsung aja ya. Tapi sebelum itu, gue minta... buat yang baru tahu channel ini langsung aja di subscribe. Kalau udah subscribe, nyalain notifikasinya. Nah, buat yang udah lama subscribe nih, kasih komentar kalian yang menarik. Karena komentar kalian ini bikin gua semangat konten, terus juga kasih kritik, kasih saran, dan kasih like yang sebanyak mungkin serta share video-video gua supaya banyak yang nonton dan gua makin semangat lagi kontennya. Oke, yuk kita mulai. Oh, teman-teman, sekarang waktunya salam. Kita masuk ya, Bang, tapi Jack, ada titip salam katanya buat Bang Jack. Halo. Nah, ini orangnya nih. Ya. Orang ganteng. Thank you ya. Nah. Gimana Bang Jack? Lu mau duluan atau gimana? Saya barengan aja. Barengan aja ya. Iya. Berarti lu dalam gua sekitaran dulu ya. Iya. Enggak bentrok suara ya. Iya. Nah, gua nggak tahu nih teman-teman baterainya cukup apa enggak. Semoga aja sih cukup. Semoga aja nggak mati ya. Kalau misalkan baterainya renyek, gue mau nggak mau record pakai handphone nih teman-teman. Yuk. Nah, ini rumahnya ini dijual ya. Dan tapi sayangnya udah dicoret-coret rumahnya teman-teman. Gue matiin aja kali senternya ya. Nah, kita pakai senter aja deh penerangannya ya, karena baterainya udah mau habis teman-teman. Ini ada cermin. Ada ini dan ada meja-meja juga. Cuman sayangnya ini jendelanya udah dilepas-lepasin ya, teman-teman. Nah, ini ada Lembo Ade. Jangan sok jagoan, Bos. Siap. Ya. Nah, kalau katanya Zan HD sih ini rumah Belanda, tapi kayaknya bukan rumah Belanda deh. Bukan rumah jengki juga sih yang jelas, teman-teman. Nggak ada barang-barang apa gitu yang menarik yang menandakan peninggalan rumah ini ya, cuman kayak rumah kosong gitu aja. Nah, tapi di sana ini tuh kebunnya luas teman-teman gitu. Gue suka aja sama rumah yang halamannya luas ya. Nanti deh kita keluar. Tapi kalau baterainya cukup ya, gue juga nggak yakin nih uji nyali bisa nggak, karena gue takutnya baterainya nggak cukup. Bukan rumah Belanda sih yang tepat ya, tapi ini rumah mewah. Nah, ini ada kabinet atau ada lemari gitu ya, milik pemilik sebelumnya kayaknya ya, kayaknya loh, gue nggak tahu ini teman-teman. Dan gue hari ini pakai topi karena kemarin ada salah satu subscriber gue yang minta, Bang Jax pakai topi dong, biar lebih keren, kata dia kayak gitu ya. Yang gue rasain di rumah ini ya teman-teman, ya gue kedepanin deh biar kalian lebih jelas. Gue rasain ya di rumah ini teman-teman, ini nggak serem karena rumah ini masih dikunjungin orang lain ya, masih sering kalau siang tuh masih suka ada orang yang seliweran di rumah ini, entah dia bersantai atau ngaso atau ngapain lah. Jadi gue nggak ngerasain ada hal-hal yang sekiranya membuat gue ini merinding gitu, karena memang satu dia jendelanya udah ngeblong nih ya, kayak di belakang gue ini tuh jendela-jendelanya udah di... Nah, ini kan jendelanya tuh, kalian bisa lihat tuh kusennya ya, tuh kusennya itu udah nggak ada. Jadi angin matahari itu keluar masuk gitu. Ya udah, gua ke depan lagi teman-teman ya. Ini kamar mandinya dan sayangnya rumah mewah. Oh, ini bekas bathtub. Iya bener, ini berarti ini rumah mewah teman-teman.
gua nggak tahu sih gua harus gimana ya, baterai gua nih bentar lagi habis. Kalau habis gua mau nggak mau pakai handphone nih recordnya teman-teman ya. Nah ini bekas untuk kelistrikannya ya, ini bekas kelistrikannya. Nah ini gua, ini kemana ya? Oh ini taman, ada kolam ikannya juga. Jadi tipikal rumah jadul gitu ya. Ada masih pakai kolam ikan gitu-gitu. Ini kolam ikannya. Oh kolam ikan apa sumur ya? Kayaknya sih kolam ikan sih temen-temen. Ya. Nah itu ada kamar mandi juga. Cuman udah hancur, udah kemasukan pohon-pohon ya, akar-akar. Nih ada apa ini? Oh ini ada yang bandu boneka-bonekaan nih teman. Bandu bunga-bungaan. Kayak gue nggak tahu sih ini buat bandu apa buat hiasan pohon Natal ya. Ada sendal juga tuh yang dibuang di situ tuh. Nah tuh. Nah ini kalau gue yakin ini dapur karena ini ada ornamen dapurnya di sini ya. Kita ke sini sekarang teman-teman. Ya. Oh ini langsung keluar itu si Zan HD itu ya, lagi record bagian luar dia. Nah ini ada ban-ban bekas. Sama ini kamar mandi lagi. Gue curiganya sini kamar mandi buat pembantu. Dan ini ada bekas apa ya, guling ya, guling apa bantal ini. Udah sampai begini teman-teman, buset. Udah caur. Gue nggak biasanya loh sampai lupa gue harus apa, sampai lupa ngecas baterai. Biasanya tuh baterai kamera gue tuh penuh terus. Oke, lantai satunya mungkin udah cukup. Sekarang kita ke sini dulu deh. Ini belum nih. Ini ada ruangan juga nih teman-teman. Ya. Oh ini keluar. Nah ini gue kalau sukanya kalau rumah yang halamannya luas ini ya teman-teman. Ini enak gitu kalau gue mau party kecil-kecilan sama temen gue. Ya. Nah itu si Zan Hadi lagi ngapain tuh, gue gak ngerti tuh. Kita ke atas aja deh. Dia sepertinya sedang memanggil penunggu yang ada di tempat ini. Nah ini atasnya temen-temen. Tapi keramik-keramiknya udah dicabutin ya. Sorry nih kalau gak kayak biasanya ya. Cuman karena ini gue lagi menghemat baterai aja sih, makanya gue mau nggak mau senter gue beginiin. Tapi lantai duanya keren loh temen-temen. Ya. Tuh. Gue kedepanin dulu ya. Gue kedepanin. Nah ini dia. Ini ada genteng-genteng bekas rumahnya ya, sama ini keramik-keramik yang udah pecah. Terus ini ada bambu-bambu juga, gue nggak tahu ini bambu-bambunya siapa yang naruh di sini nih teman-teman. Itu banyak burung. Sama di situ ada keran air sama jerigen, gue nggak tahu itu yang naruh siapa naruh di situ ya. Oke. Nah ini ada kursi-kursi rotan, ada bekas bathtub, tapi kayaknya bathtub yang di bawah tadi ini ada ember, ada bak mandi. Kayaknya sih peninggalan pemilik sebelumnya ini, pas waktu rumah ini tuh masih berbentuk rumah ya, nggak kayak sekarang. Nah, ini ada genteng juga tadi ya. Gue nggak tahu ini genteng yang sebelah mana, tapi dipindahin mungkin. Karena kalau dibuang atau dihancurin kan sayang, masih bisa dipakai lagi temen-temen. Nah, ini juga kamar lagi nih. Ini banyak daun-daun bambu ya di sini ya. Tuh. Oh, ini ada pohon bambu soalnya makanya banyak daun-daun bambu. Ya, ini tuh. Ini ada balkonnya. Nah, ini sebelah ini apa ini? Kebun juga ya. Gelap soalnya, gua nggak tahu ini apa. Ada kebun gitu. Coba deh kita ke sana tapi semoga ya baterainya cukup ya. Kalau nggak cukup, gua mau nggak mau pakai handphone recordnya dan minta maaf banget kalau jelek nanti hasil recordnya teman-teman. Gue minta maaf banget ya temen-temen kalau videonya ini agak terburu-buru gue eksplornya karena memang satu rumahnya nggak ada apa-apa dan yang kedua itu baterai gue ini mau habis gitu, jadi kayaknya gue nggak ada uji nyali deh
ya. Gue cuma explore aja malam ini. Yuk kita sekarang ke halaman belakangnya ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Ghost Explorers TV. Oke, yuk kita mulai. Ini season HD nya kemana ini ya? Nah, ini kebunnya nih. Ini di belakang ada bangunan lagi teman-teman. Kayaknya sih kamar pembantu ya. Iya nih kayak kamar pembantu. Oh tadi gue udah kesini nih. Iya tadi gue udah kesini. Tadi kan kita dari sana ya teman-teman ya. Coba kita ke telusurin kebunnya deh. Ada apa ya di kebunnya ya? Ada tangga. Aduh, licin. Ini banyak lumutnya loh teman-teman. Aduh, aduh. Oh, udah mau jatuh aja nih berkali-kali nih. Dan ini ada rumah juga, tapi ada ibu penghuninya apa enggak, gue nggak tahu nih teman-teman. Mau ke sana takutnya nanti ada yang punya rumah gitu. Wow, serem ya di sini. Ada pohon pisang dan pohon-pohon apa ini ya? Nah ini apa ini, sumur ya? Oh di sana ada rumah orang lagi tuh. Ini gua nggak tahu ini apa, tapi gua nggak mau nyemplung, gua takutnya ambles. Kayaknya sini septic tank nih temen-temen nih. Oh enggak deh, apa ya, kolam untuk apa ya? Nah ini ada kandang ayam milik warga sekitar ya. Nah, kalau di sana itu tuh udah rumah warga, gue nggak mau ke sana temen-temen, nggak enak. Balik lagi deh, ya kan gue kan janjinya collab sama Zan HD ya. Nah si Zan HD kebetulan malam ini lagi live streaming temen-temen. Dan sorry kalau video gue tuh nggak strong biasanya ya, karena memang ya ini yang tadi nih gue lagi ngirit-ngirit baterai temen-temen. Tangga emang, oh ini nih. Ini nih. Nah ini gue penasaran nih sama rumah yang dibalik tembok ini. Aduh, gue bingung deh mau ngapain ini, karena rumah-rumahnya ini udah ngeplong gini aja temen-temen, gak ada apa-apa. Kalau lihat ini aja deh ya, lebih deket. Ini kosong, kayaknya apa ya, musola ya, apa kamar, gue yakinnya sih ini kamar pembantu sih, ini pembantu sama supir. Nah ini apa nih, kamar mandi ya, kamar mandi bukan sih. Oh iya kamar mandi teman-teman. Lu udah? Udah, ada bathtub, terus ada bak mandi, ada yang udah dicopotin tapi sama kursi-kursi rotan gitu. Serem gak datang? Kagak sih, kalau gue sih feeling gue gini sih, kalau siang nih masih banyak bocah pada kesini, jadi buat nongkrong gitu kalau siang tempat. Bisa jadi buat tempat maksiat. Bisa jadi, karena ini kan ini ada dipan bambu nih sini nih. Auranya soalnya udah berasa banget, aura negatifnya di sini. Iya, bawa-bawa sangir-sangir ya, ada gitu ya, sangir ayah apa, cairan-cairan jahat ya. Aura negatifnya kuat banget. Iya. Aura negatif yang berbau kenikmatan. Mata gue udah pedih banget ya. Oh, kenapa mata lu? Gak tau. Kena asap kali? Enggak, mata gua udah pedih banget. Gua bingung sih ini mau review apa lagi, kagak ada satupun ornamen yang nandain tentang rumah ini gitu loh. Karena buat apa? Buat bakaran sampah rumahnya. Iya. Coba aja, paling gak ada kayak satu lukisan apa. Paling lemari ini doang nih Zan yang nandain rumah ini nih. Iya, cuma ada lukisan tuh. Cuma emang nih kayak... Lukisan? Mana lukisan? Ininya tuh strukturnya tuh struktur zaman dulu banget. Tapi bukan zaman Belanda nih ya. Ini kalau gue feeling gue sih dibangun ini tahun 80-an nih, gaya-gaya rumah 80-an kan begini. Iya. Nah. Bro, siapa bro namanya, bro? Ilham. Oh, Ilham. Nah, ini si Bang Ganteng nih, si Ilham, dia temennya Zan HD dari Palembang nih. Ilham.
Nah, ya. Ya kan gue bilang tadi nama lu Ilham. Oh, iya. Gue barusan lihat loh ada sesuatu yang lewat, tapi dia masuk ke tembok ini nih. Iya. Gue bingung apa yang mau gue review lagi deh. Asli gue mikir-mikir nih Zan, bener baterai gue udah mau habis, masalahnya udah kedip-kedip nih. Allah Akbar, nih. Ada apaan tuh? Ada bekas itu lagi. Aduh, ada beginian rupanya. Iya. Aduh, ada ginian temen-temen. Ada yang melakukan perbuatan jahat di sini. Kita lihat isinya ya. Apaan? Ada yang ketawa. Sumpah. Wah, wah, wah. Rupanya rumah ini sering dipakai buat perbuatan yang enggak baik. Gua enggak tahu sih ini gua sensor apa enggak, tapi yang jelas ini tuh buat apa ya, kalau kalian tahu nih sempat di tahun 2015 sampai 2017 itu booming sama yang namanya tembakau gorila. Dan kalau gua lihat ini dari lintingan-lintingannya sih kayaknya belum lama sih. Maksudnya ya mungkin baru tahun lalu lah, tapi gua kira masih zaman ya. Dan kalian bisa lihat ada yang akrab sama benda ini. Ayo nih subscriber Bang Jax yang polisi nih, pasti akrab sama benda ini nih. Ya. Ternyata rumah ini tuh suka dipakai buat kegiatan-kegiatan yang nggak baik temen-temen ya. Tapi ini bukan ganja ya. Jadi ini tembakau. Cuman efeknya itu kalau kena itu kalian tuh badan tuh rasanya gremet gitu ya, kayak kesemutan gitu deh. Gua susah di deskripsinya tapi gremet gitu. Gua nyebutnya segremet ya kan, kayak kesemutan. Terus kalau kalian melebihi dosis, itu kalian muntah-muntah. Tapi kalau misalnya kalian satu shot, dua shot gitu-gitu, ya kalian cuma ketawa-ketawa doang gitu kayak orang gila gitu ya, atau nangis. Tapi kalau udah parah sih sampai muntah-muntah sih. Kupangannya. Oke, gue kedepanin lagi teman-teman kameranya ya. Oke, jadi gini Zan, untuk lokasinya sendiri bagi gue ya, sebenarnya serem sih nggak, karena apa? Kalau siang ini lokasinya masih banyak yang ngunjungin gitu. Ya bocah-bocah pantaran kita, tapi ya lu tahu kan itu yang perlu lihat barusan. Iya. Kamu juga ngecalik. Iya. Semoga kita dijauhkan dari benda-benda seperti itu ya teman-teman. Iya. Nih. Oke. Apa yang lu rasain? Atmosfernya gimana? Kalau serem sih gua, serem sih jujur aja enggak, tapi di justru di luar yang serem kalau buat gua. Sama kayaknya di balik tembok sini nih ya, ada rumah kosong juga deh kayaknya. Nanti kita kesana ya. Lu mau lewat mana? Tuh. Mana? Ini lewat sini kita. Gua tadi udah ke situ, kagak ada akses. Ada. Orang ke belakang situ tuh rumah warga. Hah? Gua ke belakang sana tuh rumah warga. Nah itu dia, itu rumah kosong. Kosong. Situ aja. Ayo deh, gua sekalian mau ngirit baterai Zan. Oke deh teman-teman, setelah kita mereview tadi narkoba-narkoba yang gua temuin barusan ya. Sekarang kita ke satu spot lagi nih. Soalnya katanya, kata si Bang si Zan HD ini ada satu spot lagi. Ya udah yuk. Bentar, lu udah ke atas ya? Udah. Oke teman-teman. Itu ada suara burung tapi suaranya aneh banget ya. Ini gue tadi pas kesini gue nggak teliti nih teman-teman, ya. Di sini gue nemuin tali, gue nggak tahu ini bekas gantung diri, tapi kalau kita pegang talinya ya, nih, ya, tuh. Ini cukup kuat gitu. Kalau kalian bahkan yang orangnya gemuk sekalipun kalau mau gantung diri di sini nih, ini dahannya kuat gitu, nggak bakal patah. Nah cuman gue penasaran sama rumah yang di sebelah sini, ya. Nih. Ini ada rumah. Aduh. Nah ini ya. Nah itu ada rumah.
tapi gua nggak tahu masuknya dari sebelah mana. Jadi kalaupun tadi gua manjat kan di sebelah sana kan ada dipan ya, ada itu. Kalaupun gua bisa manjat, gua nggak bisa bakal naik lagi ke sini gitu. Wait. Ini gua tadi nginjek pakai ginian ya. Yaudah nih gimana nih Zan? Gua nggak tahu udah kalau mau ke sebelah lewat mana. Lalu lu mau uji nyali di sini atau gimana? Uji nyali apaan? Baterai gua kagak cukup. Iya. Gua ngerasa energi di sini lebih parah daripada di rumah. Kan makanya gua bilang kalau di rumah tuh masih ada bocah yang inian. Masih suka ada yang ngunjungin. Nah, cuman di situ kan ada terang tuh. Ya kan? Di situ ada kandang ayam. Kalau di situ sih aman karena masih ada orang yang suka miara ayam gitu-gitulah. Tapi gue nggak yakin sih kalau ini buat umpamanya gantung diri pasti kelihatan dong, karena ini kan kebuka banget ya temen-temen, pasti kelihatan lah orang gantung diri. Kayaknya entah buat bikin ayunan dari ban kali ya, kayaknya lo ya, gue nggak mau berspekulasi yang aneh-aneh. Gue tadi sampai nggak terlalu fokus sama talinya loh. Mungkin di tadi di sebelumnya pas gua kesini nih talinya kelihatan. Ini juga ada bangunan nih. Bau apaan sih nih? Tahu bau kayak sesuatu yang bukan dibakar ya, tapi ya bau gitu loh. Gua nggak tahu bau apa. Ini dia nih. Lu batuk kan? Hah? Demi apa lu? Demi apa lu nggak batuk? Oh yang tadi. Hah? Nggak tahu, nggak ingat bang. Barusan banget beberapa detik yang lalu. Tapi saya nggak ingat bang. Ya gimana sih lu batuk barusan? Tapi suaranya sih dari Ilham sih gue denger. Lu batuk gak, Ham? Batuk kayaknya mah. Kok kayaknya? Kocak temen lu asli, Zan, bener. Bolos. Lu untung lu ini, Yan, Zan, gue berani. Kalau gue penakut, kabur gue. Zan lagi siapa? Ham? Zan. Sebelah mana? Oh, yang celah huruf Y ini ya. Nah, kata Zan Hadi di situ ada yang merhatiin. Coba kita lihat. Lu fokus saya sama kamera arahin ke pohon ini, Zan. Oh, ada cicak. Aku di sini. Ada cicak, mana tadi cicaknya ya? Woy, ada cicak lah. Dan banyak semutnya nih pohon ya. Zan, kita kayak lagi mau pramuka anjir. Kayak lagi pramuka. Coba dulu injek bannya. Itu rumah ini kosong tapi perabotannya masih utuh. Pegang apa punya tangan juga. Ini gua tahanin sini bannya biar lu kagak jatuh. Ya kan? Nah, iya. Tuh, perabotannya masih ada. Tapi itu masuknya dari mana gua enggak tahu. Tuh, gelap. Nah, iya, ini rumah. Tuh. Kan? Kosong kan? Masuknya yang gua tanya dari mana? Enggak ada ini lagi aktif. Iya, kita bisa manjat nih kan. Kita bisa manjat, tapi tinggi. Iya, balik yang ribet. Sumpah di sini ada dah. Ih, elah. Gua enggak nyaman gua di sini. Iya. Lihat daerah sini tuh enggak nyaman gua. Sumpah. Gua udahan aja kali ya. Hah? Gua udahan. Kenapa? Baterai gua udah mau habis. Tuh dulu, di sini tuh sumpah gua ngerasain tuh kayak ada energinya tuh berasa banget di sini. Enggak tahu dia di atas pohon apa gimana. Iya. Gua penasaran sama rumah yang sebelah ini loh asli. Tuh si Ilham tuh kalau kayak lagi kayak gini nih, dia tuh kayak penampakan tuh kan, ngumpet di balik pohon bener-bener kayak penampakan nih anak. Iya. Mana celana lagi explore. Jaket putih, celana warna gitu, kagak takut kotor apa lu? Servis
Iya. Oh iya, itu sepatu baru Mam ya? Wah, sepatu baru nih. Gak lama Bang, jarang dipakai. Saya gak mau terlalu serius teman-teman. Karena emang lokasinya pun banyak bercandaan ya. Kita mau bercanda aja. Iya. Biar gak kosong, biar gak ini. Jadi kalau suasana ini bawa serius, semakin parah berasanya. Sana yuk, coba sana yuk. Ya udah. Iyalah, Silham ganteng. Awas nyubles lu lubang. Bukan kuburan ya, lubang nih, tahu kayaknya buat air dah. Nah, jangan ke situ-situ Zen, kagak enak sama warga soalnya. Yo ah. Nah ini kayaknya pohon nangka ya kayaknya ya. Tapi ada karung-karung ini. Ini biasanya pohon nangka ya kayak gini ya? Nangka ya? Nangka to. Iya. Yaudah lah Zan, gue udahan aja Zan. Baterai gue udah gak cukup nih. Ya udah enggak, gue masih mau closing. Gue closing dulu dah. Oke teman-teman, kita akhirin aja explore-nya ya. Oke teman-teman, sorry banget nih explore-nya harus berakhir dan gue juga cuma muter-muter karena di tempat ini tuh yang menang itu lahannya ya, rumahnya sih kecil dan gue sayang pengen banget ke rumah yang di balik tembok itu, cuman gue nggak tahu masuknya lewat mana. Di makasih banget nih Zan Hadi atas tempatnya ya, bro. Thank you. Ini apaan tuh putih-putih? Mana sih? Nih. Wow, kucing kali. Apa ini kucing di atas pohon itu jauh banget deh. Tahu lo bukan apa-apa. Jadi si Zan Hadi tuh dia ngeliat ada kayak satu penampakan gitu ya di sebelah mana sih? Iya. Yeah. Ya pokoknya di situlah, nggak susah ribet gua ngaturnya. Jadi thanks banget nih buat Zan Hadi lokasinya ya. Teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Ghost Talks First TV dan Zan Hadi channel. Dan juga kasih komentar kalian menarik, kasih like. Dan rekomendasi tempat angker buat Zan Hadi, share juga video-videonya biar si Zan Hadi-nya makin semangat ya. Biar dia nggak ngomel-ngomel lagi. Ya udah, dan juga kalian juga ya, buat yang baru subscribe channel Ghost Explorers TV atau yang baru tahu, langsung aja subscribe dan nyalain notifikasinya. Terus buat yang udah subscribe, gimana Bang? Kasih komentar kalian menarik. Terus juga kasih kritik, kasih saran dan rekomendasi tempat angker buat gua ya, biar gua selalu memberikan hiburan dan tontonan yang menghibur buat teman-teman sekalian, teman-teman sobat project. Jangan lupa kasih like yang sebanyak mungkin dan share video ini biar video gue makin ramai dan gue makin semangat untuk membuat konten. So, jangan lupa cuci muka dan cuci kaki sebelum tidur dan gue project, selamat malam dan selamat Imlek buat yang merayakan dan selamat Hari Valentine buat kalian para couple yang jomblo, gak usah ngerayain ya. Dadah.